Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita mau jalan-jalan keliling kota Medan atau pusat kota Medan ya. Nah ini kita udah di jalan stasiun kereta api kota Medan. Tadi kita baru aja ngelewatin stasiun kereta api. Nah di daerah sini tuh ada pajak ikan lama kota Medan. Pajak itu sebenarnya pasar ya, atau pusat perbelanjaan. Cuman karena di Medan pasar itu sering orang menyebutnya adalah pajak. Jadi pajak ikan lama itu ya pusat perbelanjaan. Jadi di sini tuh lebih terkenalnya adalah pusat perbelanjaan tekstil. Bisa bahan kain dan juga bahan jadi juga ada semuanya ada di sini. Jadi ini pusat perbelanjaan tekstil yang ada di kota Medan. Namanya adalah pajak ikan lama. Nah ini kita di jalan perdagangan ya. Nah ini di sini nih pusatnya, pusat pajak ikan lama. Terusan dari jalan perdagangan tadi itu bisa masuk ke jalan Ahmad Yani atau ke Sawan Medan. Jadi ini kita sekarang sudah ada di jalan Ahmad Yani kota Medan. Yang lebih terkenal sebenarnya di sini itu orang menyebutnya adalah ke Sawan kota Medan. Ke Sawan ini sudah sangat terkenal ya, karena memang landmarknya kota Medan sebenarnya ada di sini, yaitu ke Sawan. Nah tapi di Kesawan ini baru aja direvitalisasi ya. Nah ini sekarang sudah selesai revitalisasinya. Di Kesawan ini semakin rapi dan kita lihat ya gitu, gak ada kabel melintang di jalanan. Semuanya kabel sudah ditanam di bawah tanah. Jadi Kesawan kota Medan itu sekarang sangat cantik dan sangat instagramable lah. Sangat estetik untuk dijadikan foto-foto buat kawan-kawan. Sangat estetik untuk dijadikan foto-foto. Makanya di sini itu banyak kalau malam minggu ataupun sore-sore hari itu sudah banyak orang datang di sini nongkrong dan foto-foto. Ini kita sudah masuk di Jalan Balai Kota Medan. Nah, di sebelah kanan itu adalah Lapangan Merdeka Kota Medan, tapi saat ini itu sedang dilakukan revitalisasi dan belum selesai ya. Oke, kita lanjut di Jalan Balai Kota ini. Biasanya di sini ada lampu merah ya. Di situ juga ada persimpangan yang dari arah Jalan Raden Saleh. Yang mau ke Balai Kota itu pasti lewat dari Jalan Raden Saleh. Salah satunya ya, dari Jalan Raden Saleh terus nanti masuk ke Jalan Balai Kota. Kalau mau ke Jalan Stasiun nanti Jalan Putarin Lapangan Merdeka ini. Oke, kita lanjut lagi. Setelah lampu merahnya kita lanjut, di sebelah kiri kita itu ada Grand City Hall. Dulu itu yang terkenal di situ Aston, tapi sudah diganti jadi Grand City Hall. Nah ini tuh bisa dibilang pusat kota Medan ya. Hotel-hotel juga banyak di sini. Tadi ada Grand City, ada Ina dan lain-lain. Nah di sini juga ada kantor pos tertua di kota Medan. Di kantor pos ini juga ada tempat wisata sekarang, tempat makan juga ada, namanya pos blok di dalam kantor pos itu. Terus di sini juga ada bangunan-bangunan tinggi, ada banyak kantor-kantor pusat di sini, ada BRI, ada Telkom juga di sini. Thank you.
Nah, ini kita udah di Jalan Putri Hijau. Di sini tuh nanti ada mall baru ya, mall yang terbaru di Kota Medan lah bisa dibilang, yaitu Podomoro di sebelah kiri ini. Nah, ini dia. Lalu kita belok kiri ke Jalan Guru Patimpus. Nah, di sebelah kiri ini Deli Park Mall atau Mall Podomoro City. Jadi ada mall juga ada apartemen ya atau gedung-gedung perkantoran ada di sini. Nah, ini Tugu SIB ya, Tugu SIB ini juga baru selesai direvitalisasi ya. Nah, itu tampilannya sekarang seperti ini, sudah rapi dan cantik. Nah, ini tuh kita sudah masuk di Jalan Gatot Subroto. Jadi ini awal dari Jalan Gatot Subroto Kota Medan itu dari Tugu SIB ini ya. Nah, di sini tuh ada banyak pusat perbelanjaan juga. Di sebelah kiri itu ada nanti ada Pajak Petisa atau Pasar Petisa. Terus di sebelah kanan nanti ini juga ada mall. Nah, ini ada mall Plaza Medan Fair ya. Tapi orang Medan lebih terkenalnya atau lebih senang nyebutnya itu Carrefour. Walaupun sekarang
Nah udah gak ada Carrefour-nya lagi, sekarang udah jadi Transmart, tapi tetap orang Medan itu nyebutnya mall ini masih Carrefour. Padahal namanya sebenarnya adalah Plaza Medan Fair. Nah ini Jalan Gatot Subroto ini panjang ya, nanti sampai di Kampung Lalang, itu juga masih Jalan Gatot Subroto. Oke, mungkin sampai di sini video keliling Kota Medan atau jalan-jalan Kota Medan terbaru sekarang ini. Semoga video ini bisa mengobatin kerinduan kalian dengan Kota Medan. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.